Namaku Aisyah. Aku sekarang berumur 18 tahun. Dan hari ini adalah hari di mana aku akan mengikuti ujian perguruan tinggi yang aku inginkan sedari dulu. Pada hari itu, aku merasa sangat tidak siap karena aku tidak belajar. Ujian pun dimulai dan aku memasuki ruangan ujian. Aku mengawalinya dengan mengisi biodataku, lalu lanjut mulai melihat satu persatu soal demi soal. Aku mengerjakan soal sebisaku, tapi aku tahu hal itu tak akan cukup untuk lolos dalam seleksi perguruan tinggi ini. Aku pun merasa gelisah dan berpasrah tentang hasil akhirnya nanti. Sudah kuduga, aku tidak lolos. Aku sangat sedih. Tiba-tiba, dalam kesedihan, seorang laki-laki muncul dan menghampiriku. Beliau mengaku sebagai orang dalam dan dapat membantuku untuk masuk dan lolos. Tetapi, hal itu dapat direalisasikan dengan cara menyogok. Aku menunggu dan bertanya dalam hati, apa yang aku lakukan? Apakah ini benar? Lelaki tersebut datang dan memberiku kabar gembira. Aku tidak percaya bahwa aku lolos. Aku dapat masuk. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Ketika aku sedang mengisi beberapa berkas, seorang laki-laki lain memperhatikan kami sedari awal. Dia curiga dan langsung merampas berkas yang sedang aku isi. Aku mengetahui dari awal bahwa ini bukanlah cara yang benar. Aku rasa kita tertangkap basah telah melakukan kecurangan. Lelaki kenalan aku pun terus mengejar dan terus memohon kepada orang yang merampas tersebut untuk tidak melaporkannya. Tetapi apa daya, orang tersebut menghiraukannya. Aku tahu ini hal yang salah, tetapi kenapa dari awal aku tetap melakukannya? Karena sebegitu inginkah lolosnya aku? Sehingga diriku menghalalkan segala cara. Hal ini salah. Tidak sepatutnya aku memulainya dari awal. Tidak sepatutnya aku melakukan hal kecurangan. Tetapi sekarang semuanya telah terlambat. Aku berujung tidak keterima dan terblacklist dari universitas yang aku inginkan itu. Dan nasib orang itu, beliau di PHK. Maka dari itu, aku ingin berpesan kepada kalian yang menonton video ini, bahwa dimanapun dan kapanpun kalian berada, kalian harus menjadi orang yang beradab. Salah satunya dengan berperilaku jujur.